Assalamualaikum. Halo Mam, halo semuanya. Kembali lagi sama aku. Di video kali ini seperti biasa, aku akan nge-share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Dan buat teman-teman yang udah klik video aku, terima kasih banyak. Dan yang baru bergabung, aku ucapin banyak terima kasih dan selamat datang. Dan buat teman-teman juga yang selalu setia menonton video aku, terima kasih banyak. Pokoknya semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Oke, Mam, ini tuh siang hari, jadi aku tuh baru pulang banget dari rumah kakak aku yang di Bogor. Karena aku udah kangen banget sama kakakku yang di Bogor, jadi aku pergi naik motor. Sebenarnya aku udah biasa Mam pergi kemana-mana naik motor sendiri, karena aku memang pribadinya pribadi mandiri dan aku udah terbiasa dari kecil hidup mandiri. Jadi kalau kemana-mana pun ya aku lebih banyaknya sendiri karena pas suami juga kan kerja. Jadi ya udah aku pergi, tapi biasanya aku sebelum pergi harus izin dulu sama pak suami. Oke, ini aku mulai aja untuk beres-beresnya. Ini aku beresin baju-baju yang bekas aku di rumah kakak aku. Aku nginep sampai 2 hari 2 malam. Nah, enaknya aku tuh karena aku gak punya anak kecil dan kebetulan si kakak juga masih di kampung, jadi aku masih bebas untuk pergi-pergi. Tapi mungkin nanti pas si kakak udah di sini dan aku juga harus nganter dia ke sekolah, mungkin aku gak akan terlalu sering untuk pergi. Mungkin aku bisa perginya pas saat dia lagi libur, dan mudah-mudahan si pandemi ini cepat berlalu jadi anak-anak bisa sekolah. Amin. Oke, ini aku beresin sedikit-sedikit aja, nggak terlalu berantakan sih untuk rumahnya karena pas aku tinggalin itu rumahnya dalam keadaan rapi. Nah, ini aku dibekelin kue bolen sama kakak aku, ini tuh rasanya enak banget. Dan kebetulan kakak aku emang jualan kue dan kuenya tuh enak-enak banget. Jadi aku dibekelin, aku sih seneng banget sama kue bolen ini. Dan aku tipe orang yang suka kue yang berbau-bau pisang gitu, Mam. Oke, ini lanjut. Nah, ini gorden kolong dapur aku tuh kayak dijepitnya pakai apa tuh ya, Mam? Aku nggak ngerti sih apa namanya. Jadi kayak buat nempelin boneka di kaca mobil gitu loh, Mam. Nah, ini karena sering copot, jadi aku ganti aja pakai paku. Jadi disangkutin pakai paku. Aku masang sendiri pakunya, jadi si pipanya aku sangkutin gitu aja. Jadi kalau kayak gini tuh jarang copot gitu. Nah, ini aku mau buang sampah karena ini udah lumayan banyak. Nah, ini ada bekas paket gitu, sampah paket. Biasanya aku buang dulu untuk alamatnya, aku gunting-gunting gitu supaya lebih aman aja sih. Karena terkadang ada orang yang menyalahgunakan gitu ya, Mam, untuk informasi pribadi. Makanya kalau misalnya aku ngebuang sampah bekas paket karena ada alamatnya gitu, biasanya aku gunting-gunting dulu baru aku buang. Nah, kan nyebut gunting-gunting aja berantakan banget, mohon maaf. Nah, ini untuk plastik sampahnya udah aku ganti. Dan untuk plastik sampah aku nggak pernah beli ya, Mam. Jadi aku pakai aja plastik yang bekas aku beli sayur untuk menghemat sampah juga. Dan ini aku lanjut mau bersihin bak mandi karena bak mandi aku tuh warna putih, jadi cepet banget kotor. Dan kebetulan banget air pumpnya lagi kotor banget, jadi aku lumayan capek untuk nguras bak mandi. Nah, ini aku mau isi dulu airnya, jadi aku isi air di ember. Nah, nanti yang di bak mandi itu mau aku kuras. Nah, seperti ini Mam, kotor banget kan bak mandi aku, apalagi bak mandi aku itu putih, jadi cepet banget kotor. Oke, sambil nunggu air di ember penuh, ini aku mau buang sampah dulu dan sambil mau beresin sedikit untuk area dapur. Ini toples-toples yang ada di bawah aku simpan lagi ke atas. Nah, seperti ini tempat bumbu aku. Dan untuk cuci piringnya nanti aku skip aja karena airnya lagi aku pakai.
Nah, ini aku sampai kelupaan, Mam, kalau aku tuh punya bunga yang aku beli di Mister DIY karena kemarin pas lagi renovasi kamar itu banyak debu, jadi aku simpan. Dan sekarang baru ingat kalau aku tuh punya bunga cantik ini, jadi sekarang aku pasang kembali. Oke, lanjut. Sekarang aku lapin dulu untuk bagian lemari yang di bawah TV ini karena udah berdebu banget. Padahal aku tinggalin cuma 2 hari aja, tapi debunya udah lumayan banyak. Ini aku lapinnya nggak setiap hari sih, Mam. Paling seminggu 3 kali atau 4 kali aja. Nggak terlalu sering karena lumayan capek juga kan ya, Mam. Kalau misalnya harus setiap hari lap-lap seperti ini. Tapi yang pasti kita harus sering-sering beresin rumah ya, Mam, supaya rumah kita itu tetap nyaman kita tinggali walaupun rumahnya sederhana. Oke, ini aku udah selesai untuk bersihin kamar mandinya. Aku skip aja ya, Mam. Sekarang aku lanjut mau mandi sore. Oke, teman-teman, biasanya aku sebelum mandi pakai body scrub dulu dari Scarlett yang varian romansa. Ini kemarin aku beli lagi saking sukanya. Ini aku belinya yang varian romansa dan ini tuh super wangi banget. Wanginya tuh seperti Fruity Flora Gourmet. Nah, yang pasti semua produk Scarlett ini sudah aman dan terdaftar by BPOM dan non-tested animal. Nah, ini aku mau kasih tahu ke teman-teman untuk teksturnya. Jadi teksturnya tuh nggak terlalu kasar. Jadi kalau misalnya kita gosok ke kulit kita tuh nggak akan membuat kulit kita menjadi iritasi. Untuk cara pemakaiannya gampang banget, teman-teman. Tinggal kita oles aja ke tubuh kita atau ke kulit kita yang mau kita scrubbing. Nah, ini nanti kita diamkan 3-5 menit. Nanti setelah kita tunggu 3-5 menit, lalu kita gosok-gosok dengan perlahan supaya sel kulit kita tuh terangkat gitu. Dan body scrub dari Scarlett ini tuh banyak banget manfaatnya, teman-teman. Salah satunya itu bisa membantu mengangkat sel kulit mati pada tubuh kita, mampu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, juga membantu mencerahkan kulit tubuh, juga bisa membantu melancarkan peredaran aliran darah. Dan ini juga bisa sebagai sarana untuk relaksasi tubuh kita ya, Mam. Dan juga bisa membantu meregenerasi kulit kita setelah eksfoliasi. Oke, ini setelah aku gosok-gosok lalu aku bilas. Dan ini langsung kelihatan banget ya, teman-teman. Langsung cerah banget. Oh ya, teman-teman, body scrub dari Scarlett ini juga bisa meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan kulit tubuh kita. Dan yang pasti ada vitamin E dan glutathione-nya yang bisa mencerahkan kulit kita. Dan yang pasti ini cocok banget untuk semua jenis kulit. Nah, setelah aku pakai body scrub, sekarang aku lanjut pakai brightening shower scrub. Ini aku beli varian mango. Nah, ini karena udah habis, jadi aku beli lagi yang varian mango. Ini tuh wangi banget. Wanginya tuh seperti citrus fruity flora gitu. Pokoknya super wangi. Ini kemasannya 300 ml. Untuk cara pemakaiannya gampang banget. Tinggal kita tuang aja, lalu kita gosok-gosok dengan perlahan karena ini tuh ada bulirannya gitu. Ini tuh juga manfaatnya banyak banget. Salah satunya bisa membantu memaksimalkan saat membersihkan kulit tubuh, juga bisa membantu mengangkat sel kulit mati pada kulit tubuh, dan bisa membantu kulit jadi lebih halus setelah eksfoliasi. Juga bisa membantu mengembalikan kelembapan kulit dan membantu mencerahkan kulit tubuh. Ini juga yang pasti ada vitamin E, glutathione, dan beads. Dapat digunakan untuk semua jenis kulit pastinya. Pokoknya aman banget dari produk Scarlett ini. Nah, kelihatan kan kalau ini tuh cerah banget. Aku suka banget, Mam, sama Scarlett body scrub ini. Pokoknya semua produk Scarlett itu aku suka banget, Mam. Nah, ini aku liatin ke teman-teman, dia tuh ada buliran-bulirannya gitu yang bisa mengangkat sel kulit tubuh kita. Oh ya, teman-teman, untuk satu item produk dari Scarlett ini cuma Rp75.000 dan untuk shower scrub ini isinya 300 ml, banyak banget. Dan yang pasti kalau produk Scarlett itu sudah halal, non-tested animal, dan sudah terdaftar by BPOM. Oke, setelah mandi aku pakai fragrance brightening body lotionnya dari Scarlett dan ini tuh varian terbarunya.
yaitu varian Jolly. Ini tuh super wangi banget, wanginya tuh seperti L'Oriental Gourmand, dan ini juga terinspirasi dari YSL Black Opium. Pokoknya ini super wangi banget teman-teman, pokoknya wanginya tuh dari pagi sampai sore itu selalu ada. Nah ini yang aku suka, dia tuh ada kuncinya, jadi aman banget kalau kita bawa kemana-mana, nggak akan tumpah. Body lotion ini juga mengandung glutathione, vitamin E, kochic acid, dan niacinamide. Untuk isinya ini 300 ml, banyak banget, dan yang pasti ini tuh awet banget aku sampai berbulan-bulan. Nah untuk cara pakainya gampang banget, tinggal kita tuang aja ke kulit kita lalu gosok-gosok. Untuk teksturnya tuh gampang meresap ke kulit kita teman-teman. Nah ini akan kelihatan seperti apa. Nah cerah banget kan teman-teman. Aku suka banget sama body lotion ini, dan yang pasti ini tuh super wangi banget, dan yang pasti banyak mengandung manfaat, yaitu bisa membantu mengembalikan kelembapan kulit tubuh, juga bisa membantu mencerahkan kulit tubuh, menutrisi kulit tubuh dengan kandungan terbaiknya, juga bisa menyegarkan dan memberi keharuman tahan lama. Aku pakai body lotion Scarlett ini sehari 2 kali, yaitu setelah mandi pagi dan sore. Nah kalau udah pakai, kulit aku tuh jadi sehat dan lebih terawat. Oh ya teman-teman, untuk link pembeliannya baik itu IG atau Shopee nanti aku simpan di description box. Pokoknya teman-teman wajib coba, wajib beli untuk semua produk Scarlett, karena ini tuh rekomendasi banget dari aku karena memang super-super bagus banget. Oke, sampai di sini dulu video dari aku. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.